Adapun yang kedua, hati yang mati. Ini hati yang dia pikir hanya yang dia pikirkan hanya hawa nafsunya. Dia tidak peduli apakah Allah ridha atau tidak, dia tidak peduli. Yang terpenting dia bisa puas. Yang terpenting apa yang dia dapatkan, ya dia raih, itulah yang dia inginkan. Tanpa melihat apakah Allah ridha atau tidak. Nah, ini hati yang mati, Pak. Sehingga kalau seperti ini, Pak, yang menyetir dia apa? Hawa nafsunya. Cinta dan bencinya karena hawa nafsu, bukan karena Allah lagi. Ya, Pak, ini musibah ya, akal Islam. Akhul iman a'azakumullah. Perhatian seorang muslim terhadap hati harus melebihi perhatian dia terhadap badan. Kenapa, Pak? Karena kehidupan hati itu lebih agung daripada kehidupan badan. Orang yang hatinya hidup, maka dengan hidupnya hati itu, maka akan memberikan kebahagiaan untuk dia di dunia dan akhiratnya. Sedangkan orang yang hatinya mati, walaupun badannya hidup, ya, itu lebih banyak merusak, Pak, daripada memperbaiki. Oleh karena itulah, ya akhi Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab suci. Tujuannya apa sih, Pak? Tujuannya adalah untuk memperbaiki hati. Allah memerintahkan kita ibadah. Allah memerintahkan kita untuk puasa, untuk sholat. Tujuannya apa, Pak? Memperbaiki hati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ternyata ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, Allah menyebutkan tujuan ibadah apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Sedangkan takwa itu tempatnya di mana, Pak? Kata Rasulullah, ala innat taqwa huna. Ketahuilah, takwa itu di sini. Di hati. Allah juga ketika mewajibkan puasa Ramadan, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ternyata tujuannya semuanya supaya menimbulkan takwa. Dan takwa itu adalah, ya, tempatnya di hati. Orang yang bertakwa hatinya, dia akan menjadi orang yang masya Allah selalu menginginkan kebaikan, selalu beramal saleh. Makanya ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Bahkan keselamatan seorang hamba pada hari kiamat tergantung pada hatinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Lihat, Allah mengatakan di hari kiamat itu, Pak, anak-anak, harta yang melimpah ruah, gak ada manfaatnya. Yang bermanfaat apa, kata Allah, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Berarti semakin hati kita selamat, semakin kita selamat di hari akhirat. Dan semakin kurang, ya, semakin kurang hati kita keselamatnya, maka pada hari kiamat pun juga yang akan Islam semakin kurang selamat. Yes. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Bahkan ketika Allah ingin menyebutkan tentang pentingnya pensucian hati,
Allah sampai bersumpah 11 kali. 11 kali Allah bersumpah. Dan tidak pernah Allah bersumpah lebih banyak dari itu. Dan surat apa itu? Surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallaili idza yaksha wassamai wama banaha walardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwa. 11 kali, Pak. Tak pernah Allah bersumpah lebih banyak dari itu. Dari dalam surat ini. Untuk apa Allah bersumpah sebanyak itu? Allah menyebutkan jawab sumpahnya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Subhanallah. Ini betapa itu menunjukkan penting sekali, Pak. Makanya ya akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kita sebagai seorang mukmin, perhatian terhadap hati kita itu harus lebih. Kalau kita kena sakit badan, seringkali kita merasakan Bapak lebih sehat nih. Tiba-tiba kena flu, rasanya gimana, Pak? Ya, badannya enggak enak. Pusing. Bahkan bisa jadi panas dingin, ya kan? Demikian. Kenapa kita merasakan sakit? Karena sebelumnya sehat. Maka orang yang hatinya sehat, dia akan merasa sakit ketika ada penyakit yang masuk ke dalam hatinya. Tapi Pak, kalau Bapak terbiasa flu, tidak sembuh-sembuh. Pileknya tidak pernah sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Bapak merasa saya sehat-sehat aja kok. Datang ke dokter, kamu sakit, pilek. Enggak dok, dari dulu saya juga begini kok. Antum tidak merasakan. Kenapa? Karena antum sudah bertahun-tahun ya punya penyakit pilek itu. Tidak merasakan lagi. Demikian pula, orang yang penyakit hatinya sudah kronis, sudah bertahun-tahun dia punya penyakit hati, dia merasa hati saya kok kayaknya iman saya mantap-mantap aja ya. Ya. Dia tidak merasakan pedihnya penyakit hati. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan penyakit hati tersebut. Oleh karena itulah ya akhir Islam. Lihat para sahabat. Para sahabat Nabi, perhatian mereka kepada hati lebih. Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Ma fudila ashabu Rasulillah SAW bikathratis sholatin wala bikathratis siyam wa innama fudilu bima waqara fi qulubihim. Para sahabat tidak diberikan keistimewaan oleh Allah dengan banyaknya puasa, tidak pula dengan banyaknya sholat. Akan tetapi mereka diberikan keistimewaan oleh Allah dengan apa yang ada di hati mereka. Berupa keimanan, keikhlasan. Para sahabat itu, Pak, hatinya paling bersih. Bersih hatinya. Ya. Tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa dengki. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Apa kata Rasulullah? Yad'ul an rajul min ahlil jannah. Sekarang akan muncul orang penduduk surga. Keluarlah Ansor, seorang Ansor. Dia membawa dan menenteng sendal. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi. Sekarang akan muncul penduduk surga. Rupanya keluar yang kemarin lagi. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi. Sekarang akan muncul penduduk surga. Ternyata itu lagi yang muncul. Masya Allah. Sampai Abdullah bin Amr bin Al-As merasa kagum. Akhirnya dia datanglah ke rumah orang tersebut dan berkata, "Hai fulan, izinkan saya nginep di rumah kamu. Boleh enggak saya nginep di rumah kamu 3 hari aja?" Kata sahabat ini, "Silahkan." 3 hari Pak Abdullah bin Amr nginep di rumah sahabat ini. Ternyata apa yang terjadi?
Abdullah bin Amr kecewa. Ini kata Rasulullah penduduk surga, tapi sholat sunnah aja enggak, sholat tahajud aja enggak, puasa wajib sunnah pun enggak. Kecewa. Setelah 3 hari, Abdullah bin Amr pun berkata kepada lelaki itu, "Hai fulan, sebetulnya tujuan saya nginep itu di rumah kamu. Saya ingin lihat bagaimana ibadah kamu. Karena 3 kali saya mendengar Rasulullah mengatakan engkau penduduk surga. Tapi aku kecewa. Aku tidak melihat amalanmu yang lebih." Apa kata sahabat ini? "Amalanku hanya segitu." Seperti itulah amalan saya. "Akan tetapi saya tidak pernah merasa dengki kepada siapapun." Kata Abdullah bin Amr apa? "Oh, ini rupanya." Siapa sih Pak di antara kita yang nggak pernah yang berkata saya nggak pernah dengki loh? Ada yang berani berkata seperti itu? Sulit. Hidup manusia itu nggak lepas dari persaingan. Yang namanya dengki muncul karena adanya persaingan. Iya Pak. Iya. Sesama pedagang karena bersaing ada dengki. Sesama pebisnis karena bersaing bisa jadi ada dengki. Sesama penuntut ilmu bisa saling dengki. Sesama ustadz juga sama. Melihat ustadz ini kok yang hadir banyak, saya kok dikit gitu kan. Panas gitu Pak. Itu bisa terjadi loh. Kenapa tidak? Iya. Bahkan itu sebab Imam Bukhari kemudian diusir dari kota Nishapur kan gara-gara itu. Karena ada ulama yang dengki sama beliau. Karena majelis beliau itu blodok banget kan. Iya. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi. Setiap kita harus bisa mendiagnosa hati kita sendiri. Kita ini harus bisa mengenal apa sih penyakit yang ada di hati kita. Penting. Sebab kalau kita tidak lagi mengenal penyakit yang ada di hati kita, wallahi musibah. Musibah yang paling besar itu Pak, kita bisa melihat penyakit hati orang, tapi kita tidak bisa mengetahui penyakit diri sendiri. Itu musibah paling berat sudah. Ya. Kadang kita lihat, si fulan orangnya dengkian ya. Kadang kita lihat, si fulan orangnya kok sombong ya. Si fulan kok orangnya ujub ya. Tapi tidak pernah mikir, dia ujub apa enggak, sombong apa enggak. Ya. Sebelum kita nuduh orang lain dengki, ujub, sombong, tanya dulu. Saya ada enggak ya penyakit seperti itu? Penting itu, Pak. Maaf ya, Pak. Terkadang kita ketika mendengar ceramah, yang kita pikirkan terkadang si fulan dulu. Wah, ini ceramah cocok buat si Anu. Pas ini. Gak pernah kita mikir, ini ceramah ada gak pada diri saya. Terkadang ada orang kebalikan. Ah, ini ustaz kerjaannya nyindir tok. Karena merasa tersindir. Ya. Sehingga dia tidak mau disindir. Nah inilah Pak fenomena-fenomena penyakit hati. Ya. Penyakit hati itu berat Pak. Makanya dari itulah ya akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum. Penting kita untuk mengenal penyakit hati. Kalau Anda seorang dokter, dokter itu harus bisa mendiagnosa sebuah penyakit. Penyakit flu, tanda-tandanya apa? Penyakit jantung koroner, tandanya apa? Kalau penyakit kanker, tandanya apa? Kan tahu ada tanda-tandanya kan? Ya, kalau kita tahu oh tanda-tandanya, dilihat matanya, wah ini kamu diabetes mellitus ini. Loh, kok bisa tahu? Iya, tanda-tandanya begini, 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 ada pada kamu kan? Oh iya. Nah, itu penyakit badan, Pak. Kalau penyakit hati harus kita tahu dulu. Harus kita tahu juga. Tanda orang terkena sombong itu gimana? Tanda orang terkena penyakit dengki itu gimana? Tanda orang terkena penyakit ujub gimana? Tanda terkena penyakit syahwat bagaimana? Kita harus kenal. Kalau kita tidak kenal itu, kita tidak akan bisa mengetahui penyakit hati. Ya. Islam a'azakumullah.
Karena ketahuilah Pak, sifat manusia itu gabungan dari semua sifat. Di dalam manusia itu ada sifat iblis. Iblis sifatnya apa? Sombong. Iya kan? Iblis sifatnya apa? Merasa diri lebih. Makanya kan iblis berkata apa? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Ada enggak pada sifat seperti daripada manusia? Ada. Terkadang kita merasa saya lebih baik dari dia. Ada sifat iblis. Ada juga Pak sifat binatang ternak. Tahu enggak binatang ternak Pak? Binatang ternak itu senangnya ngikutin syahwat, kawin, makan toh kerjaannya. Dipikirinnya cuma apa? Makan aja. Ya, dipikirinnya cuma apa? Wanita saja. Ya, zina. Ini berarti sifat binatang ternak. Ada lagi manusia punya sifat binatang buas. Sifat binatang buas apa? Dia ingin menguasai seluruh orang lain, semena-mena dan zalim. Ya. Makanya dalam tubuh manusia itu gabungan dari berbagai macam sih sifat. Sifat iblis, sifat binatang ternak, sifat apa namanya? Ya, binatang buas, tapi sifat malaikat pun ada. Sifat malaikat apa? Beribadah, tidak pernah sombong, selalu tawadhu. Ada juga. Makanya kita harus mengenal diri kita ini. Coba deh Pak. Ya, sekali-kali kita mikir. Sekali-kali kita merenungi diri sendiri. Ada gak sih sifat iblis di hati saya? Ada gak sih sifat binatang ternak di hati saya? Akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Demi Allah, ini sangat penting Pak. Karena sesungguhnya penyakit hati itu kalau dibiarkan menyebabkan lama-lama hati itu mati. Sebagaimana badan digerogoti penyakit, lama-lama badannya mati. Demikian pula hati. Hati kalau sudah mati, musibah. Musibah paling besar bagi seorang hamba, kematian hati. Karena hati yang sudah mati, sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa'iyakum. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi tiga. Dalam kitab Iwaqatul Lahafan. Apa itu yang pertama? Hati yang sehat. Hati yang apa? Sehat. Yang sehat. Yang kedua, hati yang mati. Dan yang ketiga, hati yang berpenyakit. Adapun hati yang sehat, kata beliau, ini hati memang benar-benar Masya Allah. Yang dia inginkan apa yang Allah ridai. Hatinya itu selalu menginginkan ketaatan. Hatinya itu selalu rindu bermunajat dengan Allah. Hati seperti ini Pak, dia merasa senang ketika ia bisa melakukan ketaatan demi ketaatan. Tapi ia merasa sedih kalau ia jatuh kepada kemaksiatan. Ini berarti tandanya di hati yang sehat. Kata Ibn Qayyim, tanda hati yang sehat, semangat dia untuk meluruskan amalnya lebih daripada semangat dia untuk beramal. Sehingga yang dia pertanyakan, amalan saya ini sesuai enggak dengan contoh Rasul? Kalau kita sudah seperti itu, berarti hati kita sehat. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dan hati ketika sehat, Pak, tandanya lagi apa? Dia akan merasa galau, gelisah di saat kemasukan maksiat. Sebagaimana antum sehat, kalau kita lagi sehat, kemasukan penyakit, gak enak, Pak. Pusinglah, demamlah. Demikian pula hati yang sehat. Kalau dia kemasukan maksiat, kalau dia kemasukan penyakit, dia gak tenang. Ya, tiba-tiba galau. Pernah gak? Tiba-tiba galau gak ada sebabnya Pak. Itu tanda hati kita masih sehat. Artinya dia merasakan
adanya maksiat yang masuk ke dalam hati kita. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Maka dari itulah ya akhwal Islam. Adapun yang kedua, hati yang mati. Ini hati yang dia pikir hanya, yang dia pikirkan hanya hawa nafsunya. Dia tidak peduli apakah Allah ridha atau tidak, dia tidak peduli. Yang terpenting dia bisa puas. Yang terpenting apa yang dia dapatkan, ya dia raih, itulah yang diinginkan. Tanpa melihat apakah Allah ridha atau tidak. Nah, ini hati yang mati, Pak. Sehingga kalau seperti ini, Pak, yang menyetir dia apa? Hawa nafsunya. Cinta dan bencinya karena hawa nafsu, bukan karena Allah lagi. Ya. Oh, ini musibah ya akal Islam. Adapun yang ketiga, ini hati yang berpenyakit. Kata para ulama, hati yang berpenyakit itu di situ ada iman, ada. Ada takut pada Allah, ada. Ada cinta sama Allah, ada. Tapi juga ada penyakit-penyakitnya. Ya. Dia lebih mendahulukan syahwatnya terkadang. Dia lebih ada sifat sombong dan ujub terkadang. Dia terkadang punya sifat cinta kedudukan yang berlebih terkadang. Tapi kalau dia sholat-sholat, dia cinta sama Allah, cinta. Dia berusaha untuk ngikutin Rasulullah, ikut. Tapi ya terkadang, Pak, dia masih mengikuti syahwat. Maka ini namanya hati yang berpenyakit. Kayaknya rata-rata kita kayak gini, Pak, ya. Susah di zaman sekarang ini, Pak. Ya, enggak antum, enggak saya. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Saya ingin sedikit menyebutkan penyakit-penyakit hati. Dan yang ingin saya saya akan mulai dari yang paling berat tuh. Apa penyakit hati yang paling berat? Ketahuilah, Pak, penyakit hati yang paling berat itu penyakit kemunafikan. Karena penyakit kemunafikan itulah, Pak, yang menghalangi seseorang untuk beriman. Makanya Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran banyak banget, Pak. Ya. Perhatikan dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik supaya kita segera introspeksi. Ada nggak sifat itu pada diri kita? Penting, Pak. Di antaranya Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun, dalam surat At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim marad fazadatum rijsan ila rijsihim wa huwa matu wa hum kafirun. Apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an, di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan surat ini? Adapun orang yang beriman, maka bertambahlah keimanannya dengan turunnya surat Al-Quran. Dan mereka pun bergembira. Adapun orang yang ada dalam hatinya penyakit punya kemunafikan, dengan diturunkannya Al-Quran, bertambah penyakit di atas penyakit yang ada. Ini tanda orang munafik, Pak. Dia kalau dengar Al-Quran panas, Pak. Ini tanda orang yang ada dalam hatinya penyakit apa? Kemunafikan, Pak. Kalau ngedengar dangdutan, seneng dia. Wah, geden, geden, geden. Kalau ngedengar Al-Quran, kecilin, kecilin, kecilin. Gak mau dia, gak suka dia dengar Al-Quran. Hati-hati, Pak. Kalau kita tidak suka terhadap Al-Quran, kalamullah. Hati kita ini panas kalau dengar Al-Quran. Berarti, maaf, di hati kita ada penyakit nifaq, kemunafikan. Allah juga menyebutkan tentang orang munafik apa? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unannas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas. Itu pun riya ingin dilihat orang. Dan mereka sedikit sekali mengingat Allah. Tuh, di sini Allah menyebutkan beberapa tanda
orang yang terkena penyakit nifaq. Yang pertama, Pak, kalau ia mau berdiri sholat, malas banget. Mendengar adzan hayya 'alash shalah, tuh kakinya tuh kayak ada bebannya gitu, Pak. Iya. Padahal kalau jogging 10 kilo kuat, Pak. Pergi ke masjid 200 meter, ya Allah, ya Rabbi, kayak naik gunung. Makanya ya akhwat Islam azakumullah, kalau kita malas-malasan sholat, mau berdiri sholat kita malas, ya Allah. Berarti maaf, berarti sudah ada benih-benih penyakit nifaq di hati kita. Hati-hati ya akhwat Islam azakumullah. Ya. Jangan kita merasa aman dari penyakit kemunafikan. Karena penyakit nifaq ini kalau dibiarkan lama-lama-lama, akibatnya apa, Pak? Menutupi hati kita. Akhirnya terbalik, melihat kebenaran sebagai kebatilan dan melihat kebatilan sebagai apa? Kebenaran. Kalau sudah seperti itu, musibah untuk kehidupan kita ya akhwat Islam azakumullah. Ini penyakit nifaq dan banyak lagi sifat-sifat lain yang silakan Bapak baca surat Al-Baqarah, surat At-Taubah dan surat An-Nisa. Di situ Allah sering kali menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Kalau Bapak baca itu, Bapak akan lihat bagaimana sifat-sifat mereka supaya kita jauhi. Ya. Penyakit yang kedua, penyakit syahwat. Apa itu penyakit syahwat? Syahwat itu tidak lepas biasanya dari tiga perkara. Harta, tahta, wanita. Apakah berarti kita tidak boleh cinta harta? Bukan. Saya yakin semua kita cinta duit. Ya nggak, Pak? Siapa yang berani mengatakan saya nggak cinta duit? Semua kita cinta duit, Pak. Saya juga, antum juga. Siapa sih nggak suka harta, Pak? Bapak suka nggak punya mobil? Suka. Bapak suka nggak punya rumah? Suka. Iya. Dan itu sifat manusia, tabiat. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat berupa apa? Wanita, anak-anak dan harta yang melimpah ruah. Tapi yang dimaksud di sini adalah seseorang, Pak, cinta syahwatnya itu melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia lebih mendahulukan syahwatnya daripada mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Harta membuat dia gelap. Tidak lagi peduli halal dan haram. Mau halal ke, mau haram ke, terserah. Yang penting saya dapat duit. Ini orang berarti terkena penyakit apa? Syahwat. Ya. Dia tidak peduli apakah ini riba, apakah ini hasilnya dari ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli. Dan ternyata Rasulullah mengabarkan akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalin nasu fi min ayna akhadha al-mal am min halal am min haram. Nanti akan datang suatu zaman orang-orang sudah tidak peduli lagi dia mengambil dari mana hartanya, apakah dari halal atau dari haram. Ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Yang kedua, cinta kedudukan. Ya, ada orang pengen punya kedudukan, Pak. Saking dia pengen punya kedudukannya, Pak. Akhirnya apa, Pak? Tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, banyak orang yang karena cinta kedudukan, pengen punya kedudukan, dia usahakan dengan berbagai macam cara, walaupun dengan cara pergi ke dukun, walaupun dengan cara menyuap, walaupun dengan cara apa, menyingkirkan orang dan yang lainnya, sehingga akhirnya dia tidak peduli halal dan haram lagi. Makanya dua perkara ini bahaya sekali, Pak. Kata Rasulullah SAW, apa? Madhiban ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wasyarafa lidini. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah sekelompok kambing
lebih membahayakan agama seseorang dari orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan. Orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan lebih berbahaya daripada serigala. Kata Rasulullah SAW di situ sahih dari Bukhari dan Muslim. Ikhwata Islam, azakumullah, cinta wanita atau lawan jenis. Itu kadang juga apa bikin pusing juga. Ya. Apalagi antum-antum misalnya yang lagi jatuh cinta. Ya, pemuda-pemuda yang lagi jatuh cinta sama perempuan. Terkadang udah, Pak. Enggak pernah zikir sama Allah, zikirnya dia. Makan ingat dia, minum ingat dia. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Cintanya itu mengadab dirinya. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini pasti akan teradab oleh cintanya itu. Iya. Ketika jauh diadab oleh rasa kangen dan rindunya. Ketika dekat diadab oleh rasa takut untuk berpisah dengannya. Iya, sehingga hari-harinya hatinya diadab oleh siksanya itu, apa cintanya tersebut. Sehingga hatinya teradab sebelum diadab di kuburnya. Insyaallah selamat wal amin. Makanya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Ini penyakit apa? Syahwat. Iya. Cinta kedudukan. Cinta kedudukan itu, Pak, di antaranya apa? Cinta ketenaran. Ada orang pengen tenar, ada orang pengen masyhur. Cinta kedudukan di antaranya apa? Gila kehormatan. Dia ingin dihormati orang. Iya. Sehingga akhirnya apa? Ketika dia dihormati orang, dia akan merasakan nikmat. Nikmat. Makanya lihat Rasulullah SAW mengingatkan kita bahkan menutup pintu ini serapat-rapat. Nabi bersabda apa? Man sarrahu an yatamatsala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Abu Daud isnadin hasan. Siapa yang merasa suka, kata Rasulullah, siapa yang merasa suka orang-orang berdiri untuk menghormati dirinya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya dalam api neraka. Kita merasa suka saja orang-orang berdiri menghormati kita, Rasulullah mengancam, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ya akhi, ya. Kenapa Rasulullah sabdakan seperti itu? Karena ini sudah benih, kita ingin supaya apa-apa? Ingin dihormati orang. Kalau kita sudah merasa orang-orang berdiri menghormati kita, itu artinya sudah terbuka kepada kita apa? Cinta kehormatan, cinta kedudukan. Manis memang. Tapi itu bahaya bagi seorang hamba yang akan Islam. Kenapa? Sebab kalau orang itu tenar, masyhur, atau misalnya dia dihormati orang, pasti, Pak, untuk tunduk kepada kebenaran susah. Sulit. Ya, ada seorang, saya tuh alhamdulillah ya, Pak, ya, banyak kenalan sama artis-artis. Ada artis yang masya Allah, ya, ketika dia tahu kebenaran ikuti, tapi masalahnya, Pak, karena dia sudah tenar ini. Nah, tadinya dia masya Allah ngaji ke saya ini, tapi karena dia sudah merasa tenar artis, balik lagi ke dunianya. Seperti itu, Pak. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya apa? Dihormati orang. Ya, orang-orang menghormati dia. Wah, ada artis, ada ini, ada itu. Nah, ini manisnya sih kayak gitu kan, Pak. Manis banget, Pak. Enak banget dihormati orang tuh. Ya, orang-orang memandang dia, "Oh, masya Allah." Sehingga, Pak, kalau sudah seperti itu, Pak, yang dikhawatirkan itu akhirnya apa? Dia sulit untuk tunduk kepada kebenaran. Ketika ia tahu bahwa kebenaran itu bisa merugikan kepentingan dirinya. Wallahi ya akhan Islam. Makanya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Ini penyakit-penyakit syahwat semua nih, Pak, nih, yang harus kita sadari, Pak. Ya. Orang sombong, orang ujub dari penyakit syahwat sebetulnya. Kenapa sih antum merasa sombong? Seseorang sombong itu karena apa, Pak? Karena kelebihan yang dia miliki kan, Pak?
Ada punya kelebihan harta, sombong dengan hartanya. Ada punya kelebihan kedudukan, sombong dengan kedudukannya. Ada kelebihan ilmu, sombong dengan ilmunya. Ada kelebihan harta, amal soleh, sombong dengan amalannya. Terkadang, maaf, ada penuntut ilmu merasa dia lebih senior. Saya ini udah 20 tahun ngaji. Situ berapa tahun? Baru 1 tahun. Ah, kamu junior. Saya senior kamu. Wah, ada perasaan senioritas. Kalau kita punya perasaan seperti itu kita sudah terkena penyakit. Iya. Karena yang namanya ilmu itu kan, Pak, bukan untuk dibanggakan loh, Pak. Ilmu itu untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih tawadhu gitu loh. Ilmu itu menjadikan kita itu ya semakin beramal soleh. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang hakikat tawadhu apa itu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tawadhu itu ketika engkau keluar rumahmu lalu melihat seorang muslim, kamu merasa dia lebih baik dari dirimu. Ya. Nah, ketika kita seorang menuntut ilmu, semakin lama kita menuntut ilmu, kok semakin ujub dan punggah dengan keilmuan kita. Kita merasa ujub dengan amalan soleh kita. Maaf, berarti kita sudah terkena penyakit hati. Dan itu bukan penyakit ringan, no, Pak. Sombong. Sekecil apapun kesombongan bisa menghalangi pelakunya dari surga. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang merasa suka bajunya bagus, sendalnya bagus, itu sombong? Kata Rasulullah, bukan. Itu keindahan dan Allah Maha Indah. Allah cinta keindahan. Akan tetapi sombong itu kamu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itu sombong. Kalau ada orang nasihatin kita dan nasihat itu benar, kita tolak, sombong, Pak. Rupanya yang menasihati kita bawahan kita. Kamu itu tahu apa, Bu? Masih bu kencur gitu kok mau nasihatin saya. Wah. Kalau kita ada perasaan seperti itu sombong, Pak. Iya. Wallahi sombong. Makanya ya akhul Islam azakumullah ya. Ujub, ujub tuh termasuk syirik kecil kata para ulama. Dan orang yang terkena penyakit ujub itu bisa menggugurkan pahalanya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Laula tudnibun," kalau kalian tidak berbuat dosa, "khasyitu an yusibakum ma huwa adzam min dzalik." Kalau kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir kalian ditimpa yang lebih berat dari dosa. Apa itu Rasulullah? Al-ujub, al-ujub. Ujub. Ujub. Merasa bangga dengan kelebihan amal, merasa bangga dengan kelebihan ilmu. Bahkan kata Ibnu Qayyim, berbangga dengan kelebihan ilmu dan amal lebih buruk daripada berbangga dengan kelebihan harta dan kedudukan. Ikhwat Islam azab. Udah masuk isya ya? Satu menit lagi. Iya. Perhatikan, Pak. Ini semua penyakit-penyakit ini asalnya dari penyakit apa? Syahwat. Adanya orang yang menggibah orang lain itu karena ada penyakit ujub. Sebab kalau dia merasa temannya lebih baik daripada dirinya, dia gak bakal menggibah, Pak. Kenapa sih ada orang memperolok orang lain? Ih, si orangnya gitu ya, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Kalau orang menggibah, pasti saya katakan, Pak, dia merasa lebih baik. Sebab kalau dia merasa orang yang digibah itu, hah? Lebih baik daripada dirinya, mana berani dia menghibah? Iya, makanya kan ketika Allah menyebutkan tentang ayat apalah yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain. Apa kata Allah? Hah? Asa ayyakunu khairum minhum. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Sudah masuk isya. Habis isya diterusin enggak, Pak? Lanjut. Nggak ngantuk nih, benar. Baik, insya Allah kita lanjutkan setelah isya. Billahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan akhir Islam sedikit. Ini ada hadiah katanya.
buat antum yang bisa jawab pertanyaan. Telah kita sebutkan tadi beberapa macam daripada penyakit hati. Kemudian yang ketiga dari penyakit hati, dan ini juga tak kalah beratnya, dan bahkan sebagian ulama mengatakan ini paling berat, itu penyakit syubhat. Penyakit syahwat, ini penyakit syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya. Pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Dan syubhat itu biasanya, Pak, akibat daripada kurangnya pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab para ulama. Kurangnya kita menuntut ilmu Allah. Kurangnya kita duduk di majlis ta'lim. Sehingga kita mudah terkena penyakit syubhat itu. Zaman sekarang, Pak, kuat sekali syubhat yang dilemparkan oleh orang liberal misalnya. Orang liberal ya melemparkan syubhat-syubhat yang dahsyat sekali. Ya. Katanya Yahudi, Nasrani, Islam semua masuk surga. Agama sama. Sementara Allah tegas mengatakan tentang Yahudi dan Nasrani bagaimana. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga dan yang lain. Demikian pula penyakit syubhat yang lain banyak, Pak. Dan dunia Islam ini pemikiran yang aneh-aneh banyak. Ada yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Ada lagi mengaku nabi bahkan. Yang enggak tanggung-tanggung aku nabi. Di Indonesia ada enggak yang aku nabi? Dan anehnya ada pengikutnya lagi, Pak. Ya. Dan Nabi mengatakan sayakunu ba'di 30 kadzabun. Akan ada setelahku 30 tukang dusta. Kulluhum yaz'um annahu nabi. Semuanya mengaku-ngaku dirinya nabi. Iya. Belum lagi pemikiran yang mengatakan katanya orang kalau sudah sampai derajat hakikat enggak perlu lagi ikut syariat. Jadi kalau udah sampai ke derajat hakikat tuh enggak perlu sholat, enggak perlu zakat, enggak perlu puasa. Bahkan kalau adzan orang-orang pergi ke masjid dia malah pulang. Pas ditanya kok terus pulang? Oh, saya beda dengan kalian. Kalian syariat, saya hakikat. Saya sholatnya di Mekah. Itu banyak, Pak, pemikiran seperti ini. Ada lagi pemikiran-pemikiran yang berusaha membolehkan ya apa sihir-sihir, jimat-jimat dan yang lainnya. Dengan dalih katanya itu ilmu putih dan yang lainnya. Sehingga banyak kaum muslimin yang tertipu oleh syubhat-syubhat. Ya. Maka penyakit syubhat ini obatnya adalah ilmu. Sedangkan penyakit syahwat itu kata para ulama obatnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir yang saya ingin bahas, bagaimana supaya kita bisa mengenal penyakit diri kita. Penyakit hati kita. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenal penyakit hati kita, akhi, banyak-banyak introspeksi diri. Dan jangan sibuk ngurusin orang lain. Ngurusin penyakit hati orang tuh jangan kita sibukkan. Apalagi di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini sahih dari Abu Daud, Muslim. Kata Rasulullah, "Kaifa bika ya Abdullah? Idza kunta fi husalatin minan nas?" وكانت عهودهم وقد مرجت عهودهم وكانوا هكذا. Bagaimana sikap kamu hai Abdullah kalau kamu tinggal di suatu masyarakat yang telah rusak moral mereka, akhlak mereka, dan mereka pun sudah
rusak perjanjian mereka, artinya tidak bisa dipercaya lagi. Dan mereka sudah seperti ini. Maksudnya apa? Sudah rusak, Pak. Dari berbagai macam sisi-sisinya. Kata Abdullah bin Amr, "Famada asna' ya Rasulullah?" Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah di masa seperti itu? Kata Rasulullah, "Ilzam baitak wa khudh ma ta'rif wa ta'wada ma tunkir wa 'alayka bi khassati nafsi." Banyak-banyaklah kamu tinggal di rumahmu. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Dan hendaklah kamu lebih memikirkan dosamu daripada memikirkan dosa orang lain. Lihat, di saat manusia telah rusak, ternyata Rasulullah menyuruh kita lebih banyak memikirkan apa? Diri sendiri. Keselamatan diri itu lebih penting. Kita sudah selamat belum? Ya. Maka orang ya akhwat Islam yang selalu introspeksi diri, dia selalu ingat dosa dirinya, dia selalu ingat kekurangannya. Wallah, Pak, orang seperti ini pasti pertama akan jauh dari kesombongan. Dia tidak akan pernah sombong. Orang yang selalu ingat dosa-dosanya, Pak, dia akan tawadhu, Masya Allah. Ketika dia melihat orang lain yang berbuat maksiat, mungkin suatu ketika dia taubat, sementara saya mungkin melakukan maksiat yang lebih besar dari dia. Makanya Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang ya ulama terdahulu berkata, "Kalau aku melihat orang yang lebih tua dariku, aku bergumam di hatiku, dia lebih mendahuluiku kepada kebaikan, dia lebih baik dari saya. Kalau aku melihat yang lebih muda dariku, aku bergumam di hatiku, aku lebih mendahului dia kepada kemaksiatan, dia lebih baik dari saya." Masya Allah. Ini orang, Pak, tandanya selalu mengingat apa? Kekurangan dirinya. Beda dengan orang yang selalu mikirin kelebihan dirinya aja, Pak. Sehingga apa? Yang tampak kepada dia kekurangan orang lain. Oleh musibah. Makanya ya akhwat Islam, yang harus kita lakukan sekarang adalah selalu introspeksi diri. Selalu kita ingat kesalahan kita, selalu kita ingat dosa kita. Ya. Maka ya akhi a'zakumullah wa iyyakum, ini cara yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri, terutama hati kita. Ya. Cara yang kedua ya akhal Islam a'zakumullah wa iyyakum, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui tanda hasad apa sih? Tanda sombong apa sih? Tanda ujub apa sih? Macam-macam penyakit hati apa saja? Apa sih yang menyebabkan seseorang itu terkena penyakit sombong? Apa sih yang menyebabkan seseorang terkena penyakit hati? Ini dengan cara nuntut ilmu. Ada semua dalam Al-Quran. Ada. Hadis ada. Makanya kan Al-Quran itu kan obat. Obat bukan, Pak? Obat. Dan itu cara yang ketiga. Dengan cara kita banyak mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin." Dalam surat Yunus ayat 57. "Hai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian, dan sebagai penyembuh apa yang ada dalam dada kalian, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang yang beriman." Makanya, Pak, kita ini penting loh, Pak, selalu membaca Al-Quran. Dengan kita baca Al-Quran, kita akan tahu penyakit-penyakit yang Allah sebutkan tentang penyakit kemunafikan, tentang penyakit syahwat dan obatnya. Allah sebutkan obatnya, Pak. Syahwat itu kenapa sih, Pak? Akibat cinta dunia. Makanya Al-Quran selalu mengingatkan tentang dunia. Dunia. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kata-kata ini obat sebetulnya. Ya. Allah juga sering kali berbicara tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Supaya apa? Timbul rasa takut. Timbul rasa berharap. Rasa takut itu yang mencegah kita dari kemaksiatan dan syahwat. Ya.
Allah juga berbicara tentang umat-umat sebelum kita, kaum Ad, kaum Tsamud. Bahkan Allah bercerita tentang Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Ya, tidak pernah Allah menceritakan kisah yang paling lengkap kecuali tentang Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf. Kenapa Allah ceritakan? Karena di situ banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita petik, Pak. Ya. Sampai para ulama menulis 1000 lebih faedah dari surat Yusuf. Bahkan ada yang menulis 2000 faedah lebih. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka orang yang dekat dengan Al-Qur'an insyaallah dia akan semakin jauh dari penyakit hati. Tapi orang yang jauh dari Al-Qur'an mungkin penyakit hatinya akan semakin menumpuk di dadanya. Maka teruslah ya akhi untuk terus mengkaji Al-Qur'an, membahas Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ya akhi, kita berusaha mempunyai teman-teman. Teman ada dua, teman yang memusuhi kita dan teman yang dekat dengan kita. Teman yang memusuhi kita jadikan sebagai alat untuk mengetahui aib kita. Kata seorang salaf terdahulu, jadikanlah musuhmu untuk mengetahui aib dirimu. Karena mata musuh sangat mudah melihat aib. Ya tidak, Pak. Mata musuh itu selalu mencari kekurangan. Tidak ada musuh yang selalu mencari kebaikan. Maka ketika musuh itu selalu membongkar kekurangan kita, kita jadikan musuh kita sebagai apa? Alat untuk mengetahui kekurangan kita. Makasih. Anda sudah memberitahu saya kekurangan saya. Saya berusaha untuk memperbaiki diri. Ini orang tawadhu, Pak. Beda dengan orang yang agak sombong. Dikritik, marah. Ini orang, ya, saya dikritik, nggak terima saya dikritik. Salah, Pak. Kalau kita dikritik, harusnya kita ucapkan apa? Terima kasih. Kalau kritikan itu benar, alhamdulillah. Kalau kritikan itu salah, cukup kita bantah dengan ilmiah. Selesai. Makanya ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Kalau itu teman yang dekat kita, yang masya Allah cinta kepada kita, maka ini pun juga gunakan ya akhul Islam azakumullah untuk meminta nasihatnya. Akhi, tolong ya, antum sebagai teman saya, tolong kalau saya ada kesalahan, tolong diingatkan. Masya Allah. Kata Ibnu Qudamah, kana salafus salih kana ahabbun nasi ila salafus salih, adalah orang yang paling dicintai oleh salafus salih terdahulu adalah yang mengingatkan kesalahan dia. Adapun sekarang, kata Ibnu Qudamah, orang yang paling kali kita tidak sukai adalah yang mengingatkan kesalahan kita. Ya kan, Pak? Maka dari itulah ya ahli Islam, memang jiwa kita ini susah banget, Pak, ketika ada orang yang mengkritik diri kita. Karena kita itu gak suka disalahin. Kita itu punya sifat terkadang gak mau dia apa? Ya, disalahin, salah. Kalau kita disalahin orang dan kesalahan itu memang ada di pada diri kita, katakan, jazakallah khair. Ini masya Allah, itu tanda orang ikhlas masalahnya, Pak. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika membawakan perkataan Ibnu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham pernah dengar? Ibrahim bin Adham berkata begini, "Ma 'arafallahu man ahabba syuhrah." Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? "Wa 'alamatul mukhlis annahu idza 'iba 'ala fi'lihi lam yusir wa lam yuharrid. Bal yaqul rahimallahu imra'an." Ada ilaiya uyubi. Tanda orang ikhlas, yaitu apabila diingatkan kesalahannya, dia tidak merasa panas hatinya. Tidak pula ngeyel. Bahkan ia berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahan saya. Ini tanda orang ikhlas. Orang ikhlas itu tandanya, kata para ulama, dia mudah menerima nasihat. Ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Mubarak,
Hai Abdullah bin Mubarak, apa ada ya di zaman ini orang yang masih mau memberikan nasihat? Kata Abdul Mubarak, apa? Salah. Apa ada ya di zaman ini orang yang mau menerima nasihat? Kalau yang ngasih nasihat banyak, Pak. Iya. Tapi yang susah itu yang pandai menerima apa? Nasihat dan kritik gitu. Iya. Karena kita ini maaf-maaf aja, Pak. Kalau ada orang yang mengkritik kita, kita anggap musuh. Wah, ini musuh saya nih. Iya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azakumullah, ya ini teman. Ya, teman kita jadikan sebagai alat introspeksi diri untuk melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.